Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bonsai. Kembali lagi saya akan menyajikan pandangan seputar bonsai gimeng. Waktu pameran Handayani di Gunung Kidul kemarin, saya nitip sama teman brand gimeng yang agak kecil, kira-kira umur 8 tahunan. Tapi kemarin rantingnya pas waktu pameran masih lengkap dan masih banyak. Nah, tak dinyana tak kuduga jebul dan ternyata dapat pitang merah brand baik sekali ini. Untuk pemula seperti saya dan baru kali pertama ini mengikuti kontes, saya merasa senang banget, Bre. Walaupun cuma nitip. Setelah itu saya lebih bersemangat lagi, Bre. Sekitar 2 minggu yang lalu, kimengnya saya nolkan rantingnya. Saya pikir dan tak delok-delok, tak ingat-ingat kok kurang lepas rantingnya, sehingga timbul dalam benak saya untuk memperbaiki ranting-rantingnya lagi. Tapi ya memang perlu waktu lebih lama lagi brand untuk membuat kimeng ini jadi api. Tapi pada dasarnya seorang pembonsai lebih senang, lebih bahagia karena proses dari awal penanaman sampai penggabungan dan menjadi bonsai yang indah tentunya. Dalam pameran kemarin saya juga nitip serut dulu nih. Jadi saya nitip 2 brand, satu gimeng, satunya serut. Tapi ya cuman serut dungkelan. Lumayan dapat pita merah, dapat pita juga brand, tapi pita biru. Mungkin demikian sedikit liputan dari saya, semoga bisa lebih menginspirasi ide ataupun memberi semangat buat sahabat-sahabat bonsai khususnya dan para sedulur yang lain yang telah mengunjungi tayangan saya. Semoga saya bisa mendapat subscribe lagi, like, saran dari Ndoro Juragan yang telah menonton video saya. Setelahnya terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.